Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Beracun. Nah, kali ini saya lagi ada di Bandung. Tepatnya ada di kelurahan apa ya? Ciwaruga. Ciwaruga. Nah, pertama-tama kita bakalan kenalin diri dulu yang pastinya. Karena di sebelah saya ini ada Ahari. Atau dari Kabayan ya. Kabayan Sugar Glider. Kabayan Sugar Glider. Nah, kita di sini bakalan sedikit wawancara lah ya. Jadi kita pengen tahu nih, jadi ternyata di Bandung ini ada apa ya, bisa dibilang peternak sugar glider rumahan ya. Oke, nah hari ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang saudara lah ya, saudara jauh gitu. Nah, kita bakalan ngebahas tentang sugar glidernya ini. Jadi kita bakalan nanya sama hari ini, awal mulanya pelihara sugar glider itu seperti apa gitu kan, suka dukanya itu seperti apa gitu. Ah, kita lanjut aja. Boleh lanjut lah. Boleh ya. Oke, tapi sebelumnya kita mau nanya dulu, ada Facebooknya enggak? Oh, Facebooknya. Kalau Facebooknya ada, itu Kabayan Sugar Glider juga. Khusus ya, khusus Kabayan Sugar Glider. Terus untuk kalau misalkan ada yang mau beli ya, bisa di cek di Instagram sama Kabayan Sugar Glider. Instagram, terus Facebook, Instagram, Facebook, Google Maps sama Kabayan Sugar Glider. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang ada di Bandung atau yang di luar Bandung, jadi gampang carinya ya. Tinggal di Google Maps itu langsung ada lah gitu kan. Oke, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, kita bakal langsung nanya nih sama Hari. Oke. Ah, tadi Sugar Glider-nya ke mana? Sini. Dulu lah. Bahaya itu sudah lihat itu. Oke, nah dari tadi ini megangin terus yang warnanya putih gitu kan. Ini bukan boneka tapi sugar glider ya. Iya. Pertama, di sini itu udah pelihara berapa tahun? Kalau saya main SG dari 2011 akhir mau ke 2012. 2011 11 akhir. Nah, mau ke 2012 berarti udah kurang lebih 9 tahun. Iya, kurang lebih 9 tahun lah, jalan mau 10 tahun. Oke. Okay? Berarti udah lama banget ya. Nah, dulu juga karena saya sempat kuliah di Bandung nih, sempat main juga ke sini karena yang awal pelihara sugar glider itu Agi ya. Sepupu saya juga. Iya, jadi itu saudara saya. Kebetulan dekat banget sama Ahari dan rumahnya sih nggak jauh ya. Nggak jauh. Iya. Nah, itu kebetulan waktu itu Ijal main ya. Iya, main. Main gitu kan. Oh, ternyata ada hewan yang lucu lah. Bisa dibilang hampir mirip apa ya, tikus atau hamster. Hamster. Karena dulu juga pelihara hamster ya. Hamster ya. Yang dua itu. Yang Algi punya. Yang kecil itu. Nah, jadi dulu awalnya punya satu ya. Punya satu, terus dikasih lagi sama Algi satu lagi. Mm-hmm. Jadi dua. Jadi pasang. Dua. Nah, itu 2011 mau ke 2012 ya. Nah, setelah itu gimana bisa sampai sebanyak ini? Oh, jadi gini, waktu itu kan saya tuh masih main landak mini itu kan, masih punya satu ekor. Terus Algi punya SG. Nah, terus dia ngasih tahu, manas-manasin lah, ngapain lah piara landak mini, susah bawa-bawanya kan. Nah, akhirnya dijual lah landak mininya. Terus dijual landak mininya, saya beli juga SG Sugar Glider. Terus udah beli, dan akhirnya saya beli satu ekor. Nggak lama lagi yang SG lagi dijual. Jadi dari awal permulaan ketemu Sugar Glider dari saudara saya lagi. Jadi awalnya kita dari saudara juga gitu kan, kenalin juga gitu kan. Nah, itu untuk yang pertama yang grey ya. Iya, jenis grey. Jenis grey, tapi sekarang udah bervarian nih, banyak banget gitu kan. Ini kita nggak bisa shoot di kandangnya karena agak ribet juga ya, agak banyak juga gitu kan kandangnya. Nah, seperti ini nih kandangnya.
Nah, oke. Okay. Selain sugar glider nih, pelihara apa lagi? Kalau di rumah saya pelihara tarantula, gecko, terus bebek, bearded dragon, sama iguana. Iguana. Terus sama yang terakhir, kecoa dubia. Iya, iya. Nah, itu awalnya dari, berarti dari landak mini ya? Landak mini. Dari landak mini, terus ke sugar glider. Sugar glider. Nah, dari sugar glider ini, berarti itu mulai, apa ya, ternak. Karena breeding gitu kan, itu kapan lah? Waktu ternak SG itu saya dari 2013. 2013 lah. 13 ya. Jadi 2011, jadi masih main seekor, terus beli seekor lagi, terus baru berkembang biak 2013. Jadi ada jeda kira-kira tahun 2012 lah. Setahun, kedua tahun lah ya. Jadi dalam fase itu masih dalam proses belajar. Pembelajaran. Sampai sekarang dia masih belajar. Nah, ini poin pentingnya adalah kita harus pertama harus tahu dulu, mengenal dulu, mempelajari dulu gitu kan sebelum kita mau pelihara hewan ya. Apapun itu, kita yang pertama itu harus tahu dulu gitu kan, harus ngerti dulu, paham dulu lah dalam sesuatunya ya. Dari mulai makanannya, terus kandangnya ya. Itu harus benar-benar terjamin lah gitu kan. Jadi yang paling penting kebersihannya juga. Nah, itu yang paling penting kebersihannya gitu. Nah, oke, saya mau nanya nih ya. Dari awal pelihara yang grey itu sampai sekarang 2020 nih, udah ada berapa ekor? Banyak. Perkiraan ada berapa nih? Kalau sekarang udah. Ya pokoknya dihitung dari awal sampai sekarang lah. Mungkin entah itu udah ada yang dijual. Kalau mungkin hampir 70 mungkin kalau dari itu. Dari awal ya, sampai ada yang dijual ya. Ada dijual ya, 70, 50. Kalau sekarang tinggal 40. Berarti kurang lebih ada 70 ya. Jadi awalnya itu suka. Udah suka itu jadi apa ya? Hobi. Jadi bisnis juga ya. Nah, jadi bisa menguntungkan gitu kan. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, jadi kalau misalkan suka sama sesuatu hewan, ya kalau bisa jangan cuma sekedar suka ya ya. Apalagi kalau misalkan udah suka, ikut-ikutan nih. Tiba-tiba udah padem masanya gitu kan, udah gak menarik lagi, tiba-tiba jual. Apalagi yang miris banget, udah bingung caranya harus gimana lagi, misalkan nggak punya uang buat beli makannya, tiba-tiba dilepas gitu aja. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu kan, karena nggak bisa sembarangan kita ngelepas hewan-hewan begitu aja. Apalagi misalkan sugar glider nih, jadi ini kan asalnya dari Papua ya, endemik Papua gitu kan. Nah, kita nggak bisa ngelepas gitu aja di lingkungan kita, apalagi kan kita di sini kan udah banyak rumah ya. Iya, rumah. Ada rumah, pabrik, segala macem lah gitu kan. Udah bukan hutang lah. Apalagi kan kalau di Papua sana kan mungkin hewan-hewannya juga berbeda ya sama yang di kita gitu kan. Jadi nggak sesuai banget dan itu bakalan menjadi invasi gitu kan. Jadi bakal jadi invasi di lingkungan sekitar gitu. Oke, pertama itu sugar glider classic grey ya. Classic grey. Terus ada jenis apa lagi? Ada jenis whitefish. White face, mukanya putih, itunya abu. Berarti normal ya? Iya, mukanya kayak grey lagi. Kayak yang itu ya? Kayak gini, cuman mukanya putih. Coba pinjam, boleh nggak? Boleh. Ini kita cuma ambil sebagian aja ya, jadi nggak kita keluarin semua. Nah, ini hitam banget ya? Hitam, lebih black. Lebih, ya. Markingnya lebih... Pokoknya lebih gelap banget ya, lebih pekat ini. Bagus ya, beda sama grey kayak biasanya. Dia pup. Kalau SG gini nih, kalau misalkan baru keluar dari kandang itu pasti ya. Pasti BAB. BAB pipis. Iya, pipis. Gitu. Jadi jangan kaget gitu kan. Ya kencingnya cuma sedikit, BAB-nya juga sedikit sih, nggak begitu banyak. Jadi nggak ribet ya. Iya, nggak ribet. Nah, ini SG itu biasa disebut dengan hewan kantong ya. Iya, hewan berkantong. Hewan berkantong atau hewan kantong juga gitu. Jadi kalau disebut hewan kantong tuh dia biasanya suka dimasukin ke saku ya. Jadi kita mau dibawa kemana-mana dia tetap, kalau udah biasa sih dia pasti diem di kantong gitu kan. Kita mau bawa kemana-mana nih, dia tinggal di kantong aja gitu. Ini kan kita baru pertama ya.
baru kenalan ini kan, nggak bisa langsung anteng gitu aja. Nah, ini jenis apa? Grey PH leucistic. Berarti ini udah bukan apa ya, cucunya ya? Bukan cucunya, jadi turunan dari resesi. Oh gitu. Resesi Gleu. Nah, ini berarti bukan normal grey ya? Bukan. Udah ada garis persilangan. Gitu. Oke. Untuk, nah ini kan, ini lucu banget ya. Ini apa nih ya? White face platinum. White face platinum. Platinum. Kok lucu banget sih, boleh dikeluarin nggak? Boleh. Ini dimasukin dulu. Iya, boleh-boleh. Takutnya dia nggak mau diem dia. Nah, ini rekomendasi nih buat teman-teman yang baru mau nyari peliharaan, mungkin kan. Rekomendasi buat yang pemula, iya. Terus yang apa? Sugar grader juga buat bisa buat kado gitu. Iya. Kado pasangan, kepernikahan loh. Ini lucu banget ini, wah. Bulunya lembut banget, lebih lembut daripada boneka asli. Ini jenis kelamin apa? Betina. Betina. Ini kalau jantan. Oh, ini jantan nih, ini betina. Oh, itu betina ya. Nah, coba pinjam, Pak. Ah, ini kan lucu banget tuh. Ini ribut gak ini kalau di enggak. Ini? Enggak ya? Wah. Kalau nyatuin jauh lebih gampang daripada yang dewasa. Kalau ini nggak mau diem bak. Ya bisa diem. Nah, liatin tuh gimana lucunya tuh. Cuma kayak gini doang. Jadi kalau kalian mau mainin di kamar itu enak banget ya. Nggak makan tempat yang harus apa ya? Ngabisin tempat lah. Jangan sampai punya binatang yang gede ngabisin tempat, bingung juga gitu kan ngajak mainnya. Harus ke lapangan atau gimana gitu kan. Kalau ini kan simple gitu kan, kalau mau sekedar main-main di sini di ruang tamu juga kan enak gitu kan. Nah, ini indukannya apa? Itu indukannya platinum kali white face platinum. Begitu. Nah, cuman keluarnya satu leukistik, satu leu. Satu leukistik, satu maksudnya satu leu, satu platinum, white face platinum. Oh, ini platinum. Ah, yang satu lagi leukistik. Nah, kayak gini ya. Ini nggak bisa diem banget. Ini berarti leukistik? Leukistik. Jantan ya? Jantan. Oh, jantan. Berarti untuk di sini ada berapa apa ya varian? Kira-kira ada grey, terus white face, mosaic, varian mosaic itu kayak plat mos, terus mosaiknya, platinum, platinum, sama keren ini. Remino, leukistik, berarti ada kurang lebih 7 ya? 7. Selain sugar glider, untuk di Kabayan sugar glider ini ya, menyediakan apa aja? Saya jual tasnya, kandangnya. Tasnya yang mana? Tasnya ini. Ada yang model bulu. Nah, jadi ini tasnya ada talinya ya, ada talinya. Ini kita cuma contoh aja tasnya. Jadi ini bulunya juga lembut sama kayak SG-nya. Jadi biar SG-nya nyaman ya. Nah, seperti ini yang loncatnya. Nah, ini bisa dimasukin gini. Jadi kalau kita mau bawa kemana-mana, enak ya. Bawa tas lah. Bawa tas. Jadi SG-nya nyaman gitu kan. Jadi nggak ribet. Kalau ini nggak pakai tas juga disakuin di jack. Iya kan. Itu enaknya gitu sih sebenarnya kalau misalkan udah biasa ya, tapi kayaknya kalau di kampungin gitu kan takutnya kegencet atau gimana gitu kan, jadi kita lebih safety lah pakai ini ya, jadi biar SK-nya juga nyaman. Nah, ini tasnya. Ini ada apa lagi nih? Ada sleeping pouch, jadi tempat tidur. Nah, ini untuk tasnya ya, tadi kan udah ada ya. Ini sleeping pot, oh, buat yang di kandang ya? Buat di kandang. Nah, ini ada nih. Jadi, ini untuk teman-teman yang di sekitaran Bandung, atau mungkin yang di luar, bisa ya? Bisa. Online? Online bisa, kirim-kirim bisa. Di Indonesia bisa? Bisa. Nah, ini rekomendasi. SG juga bisa dikirim-kirim. SG juga? Nah. Oke, nah itu. Jadi, untuk teman-teman nggak usah apa ya bingung-bingung lagi gitu kan, untuk perlengkapan SG di sini. Ada lah ya, ya. Ini kandang ada, tempat tidurnya ada, tasnya ada, apa lagi ya?
Itu aja. Untuk mainannya ya, untuk mainannya ada gitu kan. Nah, khusus berarti di SG ya. Nah, untuk tadi kan ngomongnya kan ada Bearded Dragon gitu kan. Berarti itu cuman hobi. Koleksi. Oh, koleksi ya. Jadi kalau ke reptil saya mah cuman apa? Hobi aja sih. Jadi kan nggak semua orang itu main SG aja kan. Jadi nama ilmu gitu, nama relasi. Jadi pasti kan kalau kita ngobrol sama orang nggak mungkin SG aja kan, pasti kita harus jadi nggak terlalu khusus monoton, ya? Monoton gitu kan. Jadi ketika kita mungkin lagi ngeliat orang nih punya reptil, kita juga punya gitu kan, tapi lebih fokus berarti ke SG. SG ya, karena SG perawatannya gimana menurut tadi? Kalau perawatannya SG itu dibilang susah-susah gampang, maksudnya susah-susah gampang, yang penting SG itu yang jelas dikasih makannya, makanannya terus, harus cukup ya, tempat tidurnya sering-sering diganti, apalagi kalau warnanya dominan putih banget ya. Kalau misalkan warna grey atau jenis grey mungkin bisa seminggu sekali ya. Kalau warnanya udah coraknya putih mesti sering. Yang paling penting kebersihan sih. Nah itu kebersihan ya. Kebersihan harus benar-benar dijaga juga. Nah itu adalah nilai penting, poin pentingnya gitu kan. Poin plusnya lah. Nah gitu. Untuk makanan gimana? Ini SG tuh berapa hari sekali atau gimana makanan? Kalau ini kan hewan... SG itu kan hewan berkantung atau spesiesnya hampir kayak kanguru ya. Iya, dia punya kantong ya. Punya kantong. Makannya itu sehari dua kali. Sehari dua kali. Gak bisa dibilang kayak reptil ya, tiga hari sekali, dua hari sekali. Gak bisa, ini mesti tiap hari. Tiap hari lah makan ya, cuman sehari dua kali. Sehari dua kali. Ya, kalau si pagi SG sama malam. Pagi sama malam, karena dia adalah hewan nokturnal. Nokturnal. Jadi aktifnya dia malam ya. Malam-malam. Kalau biasanya sih dari pagi sampai sore dia tidur ya? Tidur, oh. Biasanya sih gitu. Untuk makanannya apa aja biasanya ngasih? Biasanya kalau saya ngasih makannya bubur bayi. Bubur bayi ya, yang ada di minimarket. Bubur bayi. Ada beberapa apa merek cuma. Iya, dengan cari aja. Terus serangga. Tapi kalau saya di rumah nggak dikasih serangga. Soalnya bau lah. Oh, iya. Diganti sama apa multivitamin apa ada yang lainnya. Iya, ada vitaminnya lah ya, untuk yang lainnya itu kan ada. Terus, buah juga. Buah sama jadi bubur bayi, serangga dan buah-buahan. Kalau sayur mau enggak sih ini? Sayur kalau sayur kayak wortel direbus dulu. Iya, direbus kalau enggak direbus mah. Kalau enggak direbus keras ya. Keras. Walaupun dia apa seperti pengerat gitu kan, cuman kan tapi bukan kayak hamster. Iya. Lebih kan dia kasihan juga kalau misalkan terlalu apa keras makanannya, susah minum gitu kan. Nah, gitu. Berarti ini yang logistik ya. Tadi ada 7 varian warna atau bisa dibilang apa? 7 jenis ya. 7 jenis mop ya, mop ya. Mop mopnya tuh kayak mosaik, platinum, registik, kremino, dan yang lain-lain. Tapi kalau yang biasanya ya grey. Iya, yang grey ya. Nah, jadi untuk teman-teman ini rekomendasi banget sekali lagi nih ya. Jadi, kalau kalian mau pelihara atau mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang SG nih untuk di sekitaran Bandung terutama ya, ya. Iya, iya. Ahari pernah ini nggak sih kayak misalkan kumpulan? Ikutan sih. Ikutan ya. Oh, nanti bisa ketemu lah, nanti bisa hubungin Ahari di sini ya. Facebooknya juga kan tadi udah disebutin, ada Instagramnya juga, Kabayan Sugar Glider ya. Jadi gampang lah untuk nyari ya. Nah, sama di Google Map juga ada. Google Map udah langsung ada, langsung ditunjukin. Jadi kenapa saya masang Google Map? Soalnya kan kalau orang sekitaran Bandung, kalau kita misalkan, di mana nih alamatnya? Cibaruga, orang tuh suka bingung. Iya, iya. Di mana sih Cibaruga? Tapi kalau dikasih Google Map itu mau jauh nggak jauh pun orang itu datang karena itu jelas alamatnya. Nah, untuk memperjelas alamatnya, patokannya dekat dengan Politeknik Bandung. Negeri Bandung. Iya, Politeknik Negeri Bandung. Tepatnya di Cibaruga ya. Nah, oke, mungkin
cukup segitu aja ya. Nah, untuk teman-teman sekali lagi kalau misalkan ada yang mau pelihara binatang gitu, nah ini sangat rekomendasi banget karena perawatannya nggak ribet, makanannya nggak ribet juga ya ya. Nah, untuk pokoknya bisa gampang dibawa-bawa iya, juga. Nggak ribet lah, pokoknya simple, gampang banget lah. Ini rekomendasi banget ya ya. Buat yang pemula ngajar pet gitu ya, Sugar Glider banget, sangat rekomendasi. Iya, apalagi yang warna putih-putih kayak gini tuh, apa ya bisa dibilang, aduh, pokoknya menggoda banget lah gitu kan ya ya. Daripada yang biasa, tapi kalau misalkan kalian punyanya budgetnya minim ya disesuaikan. Bisa pakai yang biasa. Yang grey ya, untuk harga normal. Tapi kalau buat pemula yang baru, yang grey dulu aja. Soalnya kan banyak yang bilang, oh takut mati atau apa. Pasti yang sebenarnya mati atau enggak tergantung kita ngurusnya. Tapi kalau untuk single glider tuh hewan yang lumayan kuat ya. Enggak terlalu. Dari awal 2011 ya, sampai detik ini yang bertahan lama ada berapa tahun umurnya? Paling tua tuh 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Waktu itu pernah sampai 8 tahun, cuma dibeli orang. Tadinya kan buat bahan penelitian ya. Taunya ada buyer di sini, dibeli. Saya udah tadinya yang ini akan dijual buat bahan penelitian, maksa ya udah gitu. Oke deh, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini bersama dengan Ahari dari Kabayan Sugar Glider Bandung ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian, semoga video ini bisa bermanfaat dan kalau misalkan bermanfaat boleh kalian share. Salam kumis beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.